ketidakpuasan pemain dari tim Warung Samoy Pule kepada wasit sebenarnya. Jadi mereka setelah kebobolan 2 gol akhirnya terjadi protes yang mungkin menurut saya juga ada kewajaran mereka protes kepada wasit. Tapi tidak terkendalinya ini supporter daripada yang sudah kebobolan, yang mungkin yel-yel kurang bagus dan sebagainya, mereka tuh menyerang ke lapangan. Nah, setelah menyerang ke lapangan, akhirnya ya udahlah terjadinya itu keributan sampai tidak bisa dikendalikan. Kayaknya tidak ada korban yang sangat mengkhawatirkan. Cuma ada luka-luka yang lecet-lecet lah gitu. Untuk korban yang khawatirkan enggak ada.